Pemirsa, sebuah pulau kecil di ujung Madura menyimpan pesona eksotisme alam. Banyak wisatawan yang menyebut Pulau Gili Labak yang hanya dihuni sekitar 50 kepala keluarga sebagai surga yang tersembunyi. Pulau Madura tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil garam. Banyak potensi wisata yang belum dikenal luas, namun menyimpan berjuta pesona. Salah satunya Pulau Gili Labak di Kabupaten Sumenep. Pulau Gili Labak terletak di ujung Kabupaten Sumenep. Wisatawan harus menyeberang menempuh perjalanan laut sekitar 2 jam dari Pelabuhan Kali Anget atau Pelabuhan Tanjung Sarongi. Sejumlah wisatawan mengaku sangat terkesan dengan keindahan alam Pulau Gili Labak meski harus melawan ombak besar dan angin kencang di perjalanan. Pesona Pulau Gili Labak membius setiap wisatawan yang datang. Mereka tidak menyangka ada surga yang tersembunyi dengan eksotisme alam dan keindahan alam bawah laut. Iya, sini kan memang terkenal untuk tempat snorkeling ya. Bagus banget tuh terumbu karangnya jelas dan masih alami banget. Ya, daya tempuh dari Jawa Timur apa daerah Jawa Timur sendiri Surabaya mungkin pulau yang bagus ya ini untuk pantai sama ini bagus. Pulau Gili Labak merupakan satu di antara 126 pulau di Kabupaten Sumenep. Pulau ini hanya seukuran lapangan sepak bola dan dihuni oleh sekitar 50 kepala keluarga. Wisata Gili Labak memang belum dikenal luas di masyarakat. Saat ini Pemda Sumenep gencar membangun infrastruktur untuk mempermudah akses para wisatawan. Dari Sumenep, Jawa Timur, Hidayatur Rahman, Metro TV.